belajar soal pilot juga nggak sih kamu? Nggak tertarik sama sekali sebenarnya, tapi masih dipaksa. Jadi sekarang belajar tentang pilot juga? Nggak. Di sekolah pun juga nggak belajar pilot sih. Cuman juga tertarik sih, masih bilang tertarik sih belum, tapi ya semoga yang terbaik aja lah buat kita. Jangan lebih mendorong kamu atau jujur mamis. Menurut mereka untuk menjadi seorang laki-laki itu harus punya apa ya, biaya tetap gitu. Jadi gaji sebulan sekali, kalau misalkan di kayak sekarang kan penyanyi gitu ya dibayar kalau misalkan hanya diundang doang. Kalau pilot itu kan ya alhamdulillah sebulan gitu. Jadi ya pastinya orang tua juga mau terbaik buat kita. Tapi kan sekarang Devano ini udah banyak pekerjaannya juga gitu, mungkin masih ada jatah-jatah dari orang tua nggak sih? Jajan. Alhamdulillah sih. Kalau dulu tuh sempat ada berita 10 juta per bulan itu hoax. Jadi sebenarnya itu Devano itu alhamdulillah dari sekian banyak, dari sekian penghasilan, sisi penghasilan film, penghasilan nyanyi, itu semuanya masuk ke rekening Devano yang ada dipegang mama, yang dipegang sama mama. Jadi Devano kadang-kadang suka nyolong uang dari situ, jadi diem-diem suka nyolong. Jadi mau tuh lama-lama duitnya habis, ternyata ketahuan. Devano nyolong dari situ, disisain sampai 10 juta dari sekian banyak. Dari sekian uang itu disisain sampai 10 juta. Tapi mungkin teman-teman apa namanya salah nanggupin jadinya. Tapi masih suka dikasih uang jajan sama mama? Iya sih, paling kan buat pulsa atau buat gojek. Itu buat uang yang mati, sekarang udah mati. Jadi ya bu, minta dong 50.000 doang buat beli kartu. Yakin udah cuma 50.000? Iya, emang begitu. Karena memang hidup kita sudah sederhana banget. Tapi mungkin menurut Devano ibu yang terkenal Alemola, apa itu yang sangat bawel. Jadinya orang-orang tuh kita, gimana orang sama waktu gimana-gimana. Tapi kita orang yang sangat sederhana. Devano, sedikit dong melihat hari ini kan Pak Jokowi dan resmi jadi presiden, kalau ini seperti apa? Harapannya kaum milenial dan juga ya pastinya harapan sebagai rakyat Indonesia ya yang terbaik lah, semoga semuanya damai, saling mencintai, saling menghargai, ya walaupun kita berbeda-beda. Tapi melihat sosok keduanya, kamu sendiri gitu? Namanya juga rakyatnya pasti mendukung apa yang pemimpin ini lakukan. Jadi menurut Devano, pemimpin itu harus butuh support. Jadi dibandingnya kita melarang kata-kata di Instagram atau di sosial media atau ngomong apa, itu mending juga kita support pemimpin. Sebagai kaum millennials, mungkin yang ingin kamu capai, yang ingin kamu sampaikan gitu untuk semoga Bapak Jokowi dan wakilnya bisa menjaga Indonesia dengan baik, menjaga kebudayaannya, sumber alamnya, sumber manusianya yang terbaik untuk kita. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.